Pemirsa, seorang penumpang pesawat ditangkap petugas Afsek Bandara di terminal keberangkatan Bandara Kuala Namu, Deli Serdang, Sumatera Utara. Pelaku kedapatan membawa 4 kg sabu saat hendak terbang dengan tujuan Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Dari koper pelaku, petugas mengamankan 16 bungkus berisi narkoba jenis sabu-sabu seberat 4.000 gram atau 4 kg. Pelaku berinisial AA diserahkan ke Ditres Narkoba Polda Sumut untuk menjalani pemeriksaan lanjutan. Pengungkapan bermula ketika AA, calon penumpang tujuan Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten akan terbang pukul 10 pagi. Setelah check-in tiket di counter, AA bersama temannya hendak memasukkan barang bawaan melalui bagasi. Berhubung kopernya mengalami kerusakan di bagian resleting, petugas counter mengarahkan agar barang bagasinya dimasuki melalui jalur OOG. Saat memasuki pemeriksaan mesin X-ray, petugas menemukan adanya kecurigaan pada barang bawaannya. Saat diperiksa, ditemukan 16 bungkus narkoba jenis sabu-sabu. Dari Deli Serdang, Sumatera Utara, Amiruddin, iNews melaporkan.